semuanya, welcome back to my YouTube channel, Felicia Elsa. Di video Shopee Haul kali ini aku bakalan unboxing dan juga review tentang alas stroller. Dan ini salah satu terlaris di Shopee, yaitu nomor 2 terlaris di Shopee ya. Ini harganya under 50.000, cuma 49.990 aja. Jadi aku belinya di kios balita.id. Oke, untuk unboxingnya aku kasih di video setelah ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasi terlebih dahulu. Oke, jadi ini video unboxingnya. Oke teman-teman, jadi ini alas stroller yang aku beli di kiosbalita.id, yaitu tepatnya di kota Surabaya. Oke, kita unboxing terlebih dahulu. Oh iya, ini masih ada cacat-cacatnya ya. Nah, ini mungkin harus sedikit dibenahi mungkin di packagingnya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Ini aku belinya dengan harga tadi aku kasih tahu di video sebelumnya, cuma 50.000 aja. Nah, under 50.000 karena harganya emang 49.990 gitu ya. Nah, ini terlaris nomor 2. Aku pilih yang ini karena selain jaraknya lebih dekat dari rumah aku, jadi bisa free ongkir, dan juga aku lagi pengen motif yang ini. Oke, kita buka. Oke, jadi yang di bagian depan yang sobek itu juga sampai ke dalam. Nah, seperti ini. Jadi ada sedikit mungkin bisa aja nanti kotor atau berdebu. Oke, mungkin dibenahi itu aja ya. Terus ini kita coba buka terlebih dahulu. Ini udah aku buka dan kita coba untuk lihat seberapa lebarnya. Nah, ini lebarnya kondisional ya, emang stroller juga menurut aku juga segitu aja, segini lebarnya. Jadi ini bahannya halus, nggak kasar, terus jahitannya juga bagus atau rapi, jadi nggak amburadul gitu ya jahitannya. Ini kita coba pasang di stroller aku. Nah, jadi kalau dipasang seperti ini. Kalau menurut aku sih worth it banget dengan harga segitu udah dapat alas stroller yang bagus kayak gini. Oke deh. Itu tadi videonya. Nah, kayak gini ya kalau dilihat. Nah, segini aja. Dan ini bahannya empuk, halus. Tapi mungkin kurang nyaman di sininya aja ya. Nah, ini agak terlalu kegedean. Mungkin juga karena baby aku masih terlalu kecil. Besok mungkin kalau udah agak besaran juga udah nyaman dipakai. Oke, jadi sekian video dari aku. Thanks for watching and see you on the next video.